Rabu pagi, Satlantas Polresta Surakarta gelar olah TKP kecelakaan beruntun menewaskan 3 orang di perempatan Genengan Mojosongo, Solo, Jawa Tengah. Polisi memeriksa jejak pengereman dan mengukur jarak truk kontainer yang menyeret kendaraan lainnya. Truk alami remblong dan hilang kendali sebelum lampu merah perempatan. Supir truk kontainer masih jalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta. Sebelumnya kecelakaan beruntun melibatkan 5 mobil dan 3 motor terjadi di Selasa siang. Usai kejadian, 3 korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muardi, sedangkan korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Owen.